Minus, sekarang minus. Ini amat sih nih kafe nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa? Saya mau lamar kerja Pak. Kerja? Kerja di mana? Di sini ada yang kosong nggak Pak? Anda sih emang bisa apa kamu? Bagian masak atau apa? Waiters gitu. Kamu orang sini? Iya, Pak. Tinggal di mana? Di Hutan Kayu, Pak. Jadi, uji coba dulu aja ya. Siap, Pak. Nanti kamu ikut, nanti kamu tanya sama Ale apa kerjaannya. Terus nanti baru mulai besok kamu mulai kerja. Kamu duduk aja situ dulu. Iya, Pak. Kamu makan dulu, atau bisa minum dulu, nanti minta sama Ale ya. Siap, Pak. Isi, Pak. Halo. Lagi Pak, ini kan warna kopi nih. Ya? Kopi nih enak pakai ini be. Apa ini Pak? Nih, buatan bini asli. Be. Bapak udah punya bini? Belum, dua lagi. Nih be, ini harganya 100.000. Nah ini 1 juta nih be, ini kue monas be. 1 juta? 1 juta be. Kenapa be? Ini bikinnya, aduh, tau deh, kejar-kejar satpol. Nih, Be. Nah, ini 2 juta. 200.000, Be. Ini 100, ini 1 juta, ini 200. Iya. Bapak mau jualan? Oh, enggak. Ini dijualin. Saya yang jual di sini atau Bapak mau jual ke saya? Saya jual. Saya bayar? Ya, enggak, pokoknya saya jual sama bini. Jadi buat bini. Itu Be. Le, ada lagi nih Le. Bikin pusing aja. Beh, kok yang ini 100.000 ini asing nih. Ini emang buatan mana ini? Kalimantan, Kalimantan. Jauh Pak ya. Ini dijamin aja Be. Enggak ada tester Be. Makan ini gigi apa ompong nih. Bikin kertasnya Be. Gimana ada yang laku Be? Siapa yang mau ompong Be? Ini enak kok, manis kok. Be. Gimana kalau misalnya nitip dulu aja Be? Kita nitip, kalau ada yang beli, nanti baru saya kasih. Wah. Kalau langsung harus bayar, aduh kita berat, Pak. Nggak bisa, Be. Ini dari Bogor, nih. Ya, Pak, sekarang dari Kalimantan, dari Bogor. Ntar dari Jayapura nggak ada ini, Pak? Ada. Dari Medan, gitu? Ada, Be. Ada, nanti ya, di rumah. Ya, kita bikin aja, Pak, di situ, Pak. Provinsi semuanya, Pak. Dan lancar, nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ya, tukang susu. Oh. Biasa ngantar. Oh iya 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 iya. Le, ambil le. Susu apa itu? Susu nyonya dokter Putri. Oh. Pak Ustadz. Kayak susu ya, naga. Enggak, ini ada yang menawarin. Ya, gimana? Dagangan Pak Ustadz. Nah, ini kondisi kan lagi kurang baik ini. Kafe kita Pak udah dari kemarin juga agak menurun. Iya. Ya, emang karena niat mau baik aja sih Pak Ustadz nih. Oh, cuman kadang-kadang kok enggak masuk akal harganya, Pak. Kenapa, Om? 200.000. Wih, 100.000. Berapa tadi nih? 200.000. 200.000. 100.000. Ini 200.000 dari Kalimantan, Pak. Enggak kira-kira, Mas. 100.000. Namanya tambang. Tambang itu Kalimantan banyak. Tambang juga
banyak, keluar di Kalimantan. Tapi ini ajib, sampai gigi awalnya ompong udah. Ini makan ini. Itu kebanyakan gigitnya. Ya Allah. Ini yang paling mahal Pak Ustadz nih Pak, 1 juta. Ini Monas. Ya Allah. Ini Monas. Kira-kira harganya kayak begini? Ini kita bikinnya sambil kejar-kejar satpol. Berarti begini dong ya. Ini namanya nembak. Orang yang namanya masarin, dagang biar laku, biar orang beli, harga juga jangan tinggi-tinggi. Biar cepat lari, dari sedangkan antum habis, gitu. Begitu ya? Tanggung-tanggung ini 1 juta. Allah. Saya suruh titip, gak mau juga Pak Ustadz. Nanti kalau kejual baru saya bayar. Maunya beliau ini langsung dibayar. Masa diintip Pak Ustadz? Gak bisa diintip. Dititip itu artinya ente sekarang nitip aja barang dulu dagangan ente. Ntar kalau laku semua kan dikabarin ntar. Enakan begitu. Promosiin juga hasil dari produksi ente nih supaya orang kenal. Oh ini bikinan ente dari Kalimantan tadi. Ada yang tambang dari mana? Ini Kalimantan. Kalimantan. Nah, iya, jadi orang pada kenal nyicipin rasa bikinan ente, hasil ente gitu. Kenapa om? Kenapa om? Ya itu tadi Pak. Jadi pusingnya tadi barusan nih Pak Ustadz nih sebelum kue ditawarin, ada orang minta kerjaan, kondisi lagi kurang baik, tetap saya terima Pak Ustadz. Cakep. Niatnya bersih, niatnya cuma untuk bantu aja Pak Ustadz. Subhanallah. Kita juga nggak tahu ke depan gimana Pak Ustadz. Kenapa ente nembak kayak gitu sih? Harganya terlalu melambung tinggi. Emang ini udah pantas bang, harga pantas bang Ustadz. Nih, ini kenapa nih 700? Ya. Dia buat angsuran. Angsuran apa? Tagihan banyak Ustadz. Ya tagihan juga, gua juga ada tagihan. Angsuran BMW. Ini. Gua aja gak punya BMW. Ini buat uang dapurnya bini kedua. Ini Ustadz. Ini punya pos 2? Iya. Pantas susah terus hidupnya. Terus, kok susah banget Ustadz? Ya abis ini aja yang ditawarin. Orang namanya gak susah. Namanya kaya gak dagang. Ya udah pokoknya. Dagang diri doang. Gimana itu bang? Ini Ustadz. Ini. Gaya pokoknya aneh butuh banget ya. Gini aja. Gimana? Gini aja. Nanti kita akan beli. Tapi dengan semampu kita nih. Jadi mungkin gak semuanya kita beli. Kalau emang mau. Ya. Buang langsung. Kalau mau titip. Diintip lagi tuh Ustadz. Kali dititip itu lebih baik, itu namanya dipromosiin. Oh gitu? Iya, biar banyak pelanggan yang kenal dagangan ente kan gitu. Meskipun harga harga nggak mahal tapi juga berkah buat semua gitu, banyak pelanggannya. Sebenarnya ente ngejual begini nih Om Willy kan nembak harga tuh, buat apaan tadi? Buat angsuran ini yang angsuran ini buat ini apa namanya isi pulsa. Isi pulsa? Pulsa, Tad. Kamu punya handphone? Enggak, itu. Kayaknya lu gak di rumah. Iya. Iya, Tad. Ya udah kalau gitu ya. Nih ya. Ane bayar cash aja ya. Yang menurut Ane ini sesuai ya. Oh, gitu. 1, 2, 3. Ya, 2 ini gak usah ini. Monas terlalu tinggi, makannya susah. 1.000. 200. Berapa ini? Berapa jadinya? Jadi gopek. Udah deh, gini nih ya. Nih. Ani ada uang 100.000 nih. Ani ambil semua nih. Gimana, mau enggak? Mau enggak itu tawaran yang luar biasa, nih. Masih bagus mau dibeli, mau beli. 200.000. 100. Cukup ya? Soalnya gopek. Kalau cukup mah tergantung ente kan. Orang itu manusia, gak ada cukup-cukup. Ini niat baik. Niat baik ini disambut baik juga. Kenapa? Ini ngasih solusi. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi niatnya Om Willy ngebantu ente. Nah, ente justru ente lebih baik lagi. Kamu Willy gitu. Gimana? Alhamdulillah deh. Ya? Terima ya. Ya udah, kalau gitu. Mungkin bermanfaat ya. Om, ini masalah sifat tolong-menolong. Ada di Al-Quran. Bang. Om, kata Allah Subhanahu wa taala ini saling tolong menolong. Wallahu fi aunal abdi maka nal abdi fi auna akhi. Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menolong hambanya selama hambanya satu sama lain tolong menolong terhadap saudaranya. Nah, niat baik daripada Om Willy itu sangat baik. Ngebantu ente. Iya. Nah, gitu. Makanya kalau udah begini, ente terima dah. Ane juga ngasih solusi. Apa itu? Ente juga begitu. Kalau ada orang susah, kesulitan,
kasih jalan keluarnya. Bukan hanya solusi tapi tanggung jawab. Nah, Om Willy ngasih solusi tanggung jawab juga. Ngasih solusi tadi dagangan inti. Oh iya. Mau dipromosi di sini, ditaruh sini, inti di sini. Terus yang kedua, ini mau dibeli lagi. Padahal enggak ada niat ngebeli. Lagi sepi juga kafe ya? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, ini seperti gitu ngasih solusi tapi tanggung jawab. Iya. Nih, ada solusi satu. Nih. Alhamdulillah. Dua. Alhamdulillah. Iya, Tat. Udah ya. Ini dibayar bukan itu. Ada lagi ya, alhamdulillah. Anggap orang lain susah, bantuin. Iya, Tat. Nah, kalau udah ngebantu, doain orang BM kita. Iya, iya, Tat. Ya, begitu. Ya. Jadi, ini kapan ngambilnya, Tat? Minyak umumnya ini semua nih, biar doa NC ini ijabah. Banyak di ijabah nih. Ini doa ini minyak wangi udah doain. Sama sebelum wali kutub. Tamu-tamu wali kutub. Wali kutub udah doain kan. NC doa langsung ijabah tuh. Wasilah asbab minyak wangi. Iya. Ini minyak wangi. Ini minyak wangi dari kamper. Di elus. Di airin. Ini tat. Terus. Ini. Asli dari Arab. Ini kencing onta. Iya, iya, iya. Nah, ini. Allahu Akbar. Ini yang bagus nih. Iya. Atajin. Mak lebih suci beras kali ya. Iya. Ini apa nih? Ini jangan cap gome kali. Bukan. Oh. Ini terus ngapain kemari? Ini jual. Ya kemana? Ini dagangan bini pertama, Tat. Ini disuruh jual ini. Nah, ini jadi suruh jualin. Iya, yeah, ini harganya. Ya, berapa? 1 juta ya, Sat. Ini Arab. Tidak ini suruh dari kita, Arab. Kita disuruh beli lagi nih. Ya, tolong. Kan ini butuh nih. Gimana kalau kita tukeran aja sama ini nih? Nah, mau enggak? Bisa. Kan tadi kan ini dari bini kedua. Nah, lo kasih kami bini pertama. Enggak bisa, Kim. Begini. Tadi ente dagang lagi, bawa kue, sekarang bawa minyak, nawarin udah gitu harganya gila-gilaan lagi. Enggak, ini cocok, udah pas. Iya, jadi gue gak mau beli. Enggak gila, Sat. Ini aneh gak gila, ini jual minyak gitu. Yang gila tuh harga ente mah gak gila, cuma waras doang. Iya, ya ente jual mahal begini, gimana mau beli? Sat, ini susah bikinnya, Sat. Kamper digerus 3 hari. Ya ente aja yang pake, gue ogah. Lah kamper buat orang mati. Ya, ini doanya, ya bukan kampernya, Tat. Apanya? Doanya, doa wali kutub. Doa mah, doa wali kutub. Ginian mah, ente nembak namanya. Harganya gila-gilaan. Ya kagak nembak, Tat. Itu udah pantesnya. Nah, sekarang gini dah. Sekarang gini, Tat. Ya. Kalau ini gak laku, emang pada mau tanggung jawab? Ani sih sama tidur di luar. Ya, kita pengen tanggung jawab. Tadi aja ente udah aneh. Apa gini aneh diliput di tadi aneh berdua sama Om Willy tanggung jawab. Udah ngasih suri tanggung jawab. Aneh berdua sama Om Willy ngasih duit ke ente. Nah, bini kedua udah tanggung jawab. Udah anteng. Udah anteng, Zat. Ini bini pertama. Coba itu, Om. Bini pertama, Zat. Emang lu berantem lu berdua? Repot ini kalau bisa-bisa tidur di emperan ini. Salah sendiri. Kenapa nyusahin diri gitu kan? Ah, gini. Gimana? Iya. Om, gimana? Enaknya kita apain dia? Makanya kita usir sih Pak Ustad. Pak usir? Nah, emang ini... Pusing Pak Ustad. Emang ini kucing, diusir. Nah nih, sekarang gini aja ya. Kalau sampai 3 kali lu balik lagi, gue usir, gue lepasin anjing Om Willy. Si Darmo namanya. Ya udah, buat. Sini, masukin. Nih, gue kasih nih. Gue gak mau tahu. Kita ini
ikhtiar ikhtiar usaha mah usaha, tapi jangan sampai nyakitin orang lain, ngerugin orang lain dan juga ngerugin ente. Lagi minyak minyak ada minyak bonyong. Wangi kan? Gitu. Kata Om Willy pantunnya begini. Gimana? Silaturahim ke rumah Bang Mamat. Mampirnya ke Jaja Miharja. Kalau pengen hidup kaya amat, rajin usaha dan bekerja. Nah, gitu lagi, Tak. Apa tuh? Bukan lantaran mentari. Cakep. Kita bisa tidur nyenyak. Cakep. Maksud Ani datang kemari, pengen minta duit banyak. Udah dikasih tadi. Oh, minta tuh. Ini coffee shop, bukan Bang. Kopi. Udah dah, sekarang gini dah. Ah, sana dah. Makanya gini dah, gue doain lu nih. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak. Amin. Halalan thayyiban mubarakan fi. Amin. Ente diberikan kemudahan, dilancarkan dan semakin kuat. Amin. Kuat apanya nih? Kuat. Kuat ikhtiarnya maksudnya. Dah. Awas lu datang lagi. Iya. Maaf ya. Kalau lu datang lagi berarti lu ngadalin gua berdua, ngakal-ngakalin. Gitu. Ah, gimana? Kasem belum dibawa kemari. Wah, udah dah. Oh. Stop gimana, didatang lagi kemari baru ya, banget tadi. Sempat yang ketiga bahaya Pak Ustaz nih. Stop lu aja. Sekarang jadi memang kita ini adalah diuji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa inna ma'an usri yusrun, inna ma'an usri yusrun. Kesulitan kayak gini pasti ada kemudahan. Contoh tadi, si abang tadi datang kemari itu kelantaran izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit terus Pak dia datang. Iya, yang kedua emang dengan kalian kita, emang tukang deh berarti ini. Iya. Artinya kita ini sukses seorang itu adalah proses kesabaran. Proses salah satu diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dia semakin tambah ikhlas kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan siapa hambaku fafiru ilallah yang lari kepadaku di saat memang sepi usahanya, pengunjungnya juga jarang-jarang, minimal ada 1-2 itu tetap kita syukurin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekarang kalau lagi sepi banyak bersyukur sama Allah, kalau lagi ramai kita lupa sama Allah. Sibuk dengan aktivitas pelanggan segala, zikir sama Allah kurang. Tapi lagi sepi kayak begini, emang Allah minta supaya kita ingat sama Allah gitu. Tadi kita udah cakep membantu orang, kita lagi keadaan sulit, tapi juga ngebantu saudara kita si abang tadi. Mudah-mudahan juga ada keberkahan buat kita semua. Jadi tuh, intinya sabar Pak Ustadz. Sabar aja, tawakal aja, bersyukur mau tetap. Tapi batasnya Pak Ustadz, batas sabar itu? Sabar tidak ada batasnya, tapi ada hak sabar. Gitu, hak kita minta sama Allah, karena Allah punya hak dan Allah juga punya kemauan. Gitu, apalagi di Ramadan kayak begini, banyak kita ngebantu orang lain dan jangan su'uzon, husnuzon aja. Dikit berkah buat dia. Gitu Om, kalau gitu saya mau mudar mandir lagi nih. Ya Pak Ustadz, tadi ininya Pak Ustadz. Apanya? Tatiakannya? Keranjangnya mana? Keranjang ya? Keranjang. Oh mungkin. Mana? Li, Ali. Mana Ali nih? Tidur wae dia. Ini Pak Ustadz nih. Ini saya aja deh. Apa? Ya Allah, mohon maaf ya Om ya. Dan kita semua dikasih kesabaran ya. Amin. Ujian semua. Udah Om ya? Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi perjuangan harus dengan disertai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dimanapun Anda berada. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak akan mampu kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang luar biasa, akan tapi ada kenikmatan yang lebih dahsyat lagi. Ketika seorang hamba ingin dekat kepada hambanya melewati ujian. Disitulah penentuan ujian dalam berbentuk berbagai macam musibah. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menghampiri kita. Hidup merupakan ujian. Ingat, siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menghampiri kita. Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi Allah inginkan. Agar Allah Subhanahu wa taala ingin dekat kepada hamba-Nya. Dengan cara seperti itulah Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya. Tapi kemantapan bagi orang-orang yang beriman, ketika ditimpa masalah, musibah, ujian yang bertubi-tubi, sudah siap dia di hadapan Allah. Bahkan di action untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Agar Allah berikan senyum-Nya kepada dia dalam bentuk ampunan, rahmat, derajat. Dia ikhlas menjalani ujian tersebut. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, inna izomil jazai ma izomil bala, sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah yang bertubi-tubi kepada hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada siapa? Seorang hamba, masyarakat, bernegara diberikan ujian yang luar biasa. Faman radhiya. Ingat, faman radhiya. Barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir Allah yang Allah berikan kepada hambanya dalam bentuk kesulitan ekonomi, kesulitan dalam kehidupan, dia ridho, dia ikhlas. Inilah cara Allah. Ya Rob, saya ridho, saya ikhlas menerima ujian yang Engkau berikan kepadaku ya Rob. Akhlis, dia ikhlas. Semakin cinta kepada Allah ketika musibah bertubi-tubi datang menghampirinya. Apa kata Allah ketika hamba itu ridho? Ikhlas, tulus menjalaninya dengan bentuk kesabaran, keikhlasan. Dan Allah mengatakan falahur ridho. Allah ridho. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho, musibah akan menjadi ampunan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho, ketika hamba-Nya diuji kesulitan yang luar biasa, dia ikhlas sabar menjalaninya, tawakal. Apa yang Allah bilang? Falahur ridho, aku ridho kepada hamba-Ku. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah ampunkan segala dosanya. Allah maafkan kesalahannya. Allah angkat derajatnya ketika dia wafat. Dalam mengemban suatu musibah, rasa sakitnya, ujung maut menemuinya. Tapi Allah sampaikan, syurga jaminannya. Subhanallah. Inilah ganjaran orang yang diberikan ujian, kesulitan ekonomi, masalah apapun, urusannya. Ketika dia beriman kepada Allah, Allah uji sampai di mana keimananmu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahur ridho, subhanallah, Allah ridho kepada kita. Yang tadinya kesulitan, Allah berikan jalan keluarnya. Yang tadinya enggak punya anak, Allah berikan anak. Yang tadinya masalah, hutang, piutang. Pasti ada dong di antara kita masalah hutang, piutang. Ketika dia ikhlas menjalaninya, membuat Allah ridho kepadanya, dia pun ridho kepada Rabb-nya. Maka Allah bereskan hutangnya. Akan tapi, waman sakhita, barang siapa yang grutuk marah, enggak terima ujian yang Allah turunkan kepada hambanya, enggak sabar, bahkan mulutnya tidak ada istighfar kepada Allah, komat kamit marah, tidak jentrung, tidak ada jentrungannya. Waman sakhita, marah. Apa kata Allah? Falahu sukhtu, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya semakin Allah Subhanahu wa taala uji keimanan kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah ingin dekat kepada hamba-Nya. Allah ingin datang kepada hamba-Nya. Dia sujud, dia ruku, iktidal, takbir, salam, baca Quran, zikir,
semakin dekat kepada Allah. Allah uji apakah lulus ketika imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kesulitan. Pengusaha kantor diuji dengan ambruknya kantor tersebut. Masalah karyawan diuji dengan atasan. Atasan diuji dengan bawahan. Semua itu pasti ketika dia beriman kepada Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan uji kamu. Wal khauf. Rasa ketakutan. Wal ju' kelaparan. Tapi wasta'inu bisabri wassalah. Ketika orang beriman menyelesaikan suatu problem, masalah, ujian, musibah. Wasta'inu bisabri. Dengan apa? Sujud kepada Allah dengan sholat. Dia berdoa kepada Allah. Wasta'inu bisabri. Minta kepada Allah dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin, innallahi bisabirin. Dia sabar, dia tawakal, ikhlas. Dan Allah cinta kepada hamba. Bagi orang yang sabar, ikhlas, menjalaninya, maka sudah pasti ganjarannya. Allah ampunkan segala dosanya. Rahmat Allah turun, dan kita tentunya ketika wafat, Allah wafatkan dan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapat belajar dari musibah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.